Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di Adona Cocktail Channel. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan tensimeter. Nah, teman-teman mau tahu siapa orang-orang hebat di balik penemuan tensimeter? Yuk, simak videonya sampai habis. Bagi teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke puskesmas, klinik atau rumah sakit, pasti sudah tidak asing lagi dengan alat yang satu ini. Alat yang dilingkarkan di lengan yang memiliki balon kecil untuk dipompa dan kemudian memberi rasa sensasi keram pada lengan. Yap, apalagi kalau bukan tensimeter. Tahukah kalian apa itu tensimeter? Tensimeter atau sphygmomanometer berasal dari bahasa Yunani, di mana sphygmos yang berarti denyut nadi atau pulse dan manometer yang artinya pengukur tekanan. Jadi, sphygmomanometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Yuk, simak sejarah perkembangan tensimeter. Dimulai pada abad ke-18, di mana seorang pendeta asal Inggris yang tertarik dengan dunia sains, yakni Stephen Hales, meneliti kekuatan darah di arteri. Sebagai objek penelitiannya, Hales membuat pengukuran tekanan darah ke beberapa spesies binatang dengan menyisipkan pipa kaca ke dalam arteri dan mengukur tinggi yang naik pada kolom kaca tersebut. Kemudian, ahli fisiologi Jerman Karl von Weyra menemukan sphygmograph pada tahun 1854. Ia memunculkan prinsip penting bahwa tekanan darah dapat ditentukan dengan mengukur tekanan meja yang akan menekan denyut nadi. Alat ini dibuat dengan seimbang dan berat. Meskipun masih agak kasar dan merepotkan untuk beroperasi, namun teknik ini menunjukkan peningkatan akurasi dari teknik sebelumnya. Lalu, pada tahun 1881, alat sphygmomanometer pertama kali ditemukan oleh Samuel Siegfried Karl Ritter von Bass. Alat ini terdiri dari bola karet yang diisi air untuk membatasi aliran darah di arteri. Selanjutnya, bola tersebut dihubungkan ke kolom yang berisi air raksa yang berfungsi sebagai satuan pengukuran atau disebut juga milimeter air raksa. Penemuan ini kemudian semakin disempurnakan oleh Scipion Rivarucci, seorang dokter anak dan ahli penyakit dalam asal Italia pada tahun 1896. Rucci menambahkan komponen manset atau cuff yang ditempatkan pada lingkar lengan dan terhubung ke alat pemompa udara. Cuff akan terisi udara secara perlahan dan menekan aliran darah di arteri hingga denyut nadi tidak terdeteksi. Berbeda dengan versi Samuel, adanya cuff ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Dalam penyempurnaan alat pengukur tekanan darah pada tahun 1905, Dr. Nikolai Sergeyevich Korotkov, seorang dokter ahli bedah asal Rusia, menemukan metode auskultasi untuk pengukuran tekanan darah. Korotkov menjelaskan ada 5 jenis suara dalam pemeriksaan tekanan darah, di mana pada fase 1, bunyi jernih pertama pada denyutan ini diidentifikasikan sebagai tekanan sistolik. Pada fase kedua, suara di fase ini menjadi lebih lembut dan lebih lama, serta ditandai dengan suara bernada tinggi karena aliran darah di arteri meningkat. Pada fase ketiga, suara menjadi lebih jelas dan tinggi. Suara ketukan mirip dengan suara yang terdengar pada fase 1. Pada fase keempat, ketika aliran darah mulai kurang di dalam arteri, bunyi di fase ini mulai meredam dan lebih lembut. Sementara di fase kelima, suara menghilang sepenuhnya karena aliran darah melalui arteri telah kembali normal. Suara terakhir yang terdengar didefinisikan sebagai tekanan diastolik. Nah, untuk menghargai temuannya, kelima jenis suara dalam pengukuran tekanan darah menggunakan metode auskultasi ini dinamakan dengan Korotkov Sound. Berikut rekaman Korotkov Sound yang dapat kita dengar pada saat melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan stetoskop.
Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tensimeter pun telah banyak mengalami perubahan jenis dan bentuk, mulai dari tensimeter air raksa, tensimeter aneroid atau analog, hingga tensimeter digital yang banyak kita jumpai. Selain karena praktis, tensi digital ini juga mudah digunakan tanpa memerlukan bantuan tenaga medis. Dan yang terbaru saat ini, kita sudah dapat mengukur tekanan darah melalui ponsel pintar atau smartphone yang berbasis Android yang dapat kita download melalui aplikasi. Ya, meski tingkat akurasinya masih dipertanyakan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat menambah informasi serta wawasan buat kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Adona pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.